sinetron series berapa? Jadi kamu tuh sinetron tuh berapa? Gak banyak ya? Jadi kamu masih disebut skuter lah? Iya. Kurang terkenal. Cuman ini aja sih. Iya. Enggak, sebenarnya aku lebih memilih begitu sih. Emang gak nyari. Oh, kamu gak nyari atau gak? Gak nyari. Kalau gak ada juga gak nyari kerjaan. Karena udah banyak kuliah. Bukan, aku tuh kan waktu itu sekolah. Jadi tuh maksudnya tuh kayak waktu itu kan, jadi tuh waktu itu aku sekolah, jadi tuh kayak gini-gini tuh cuma buat tambahan aja gitu, maksudnya Sultan, buat jajan, Sultan, buat ya, jadi ngebuat Sultan, udah gak cerita lagi gue. Ya cerita saya. Oh, ya mau cerita lagi. Gak, jadi Rafathar pinter tuh nurun kamu. Iya, pasti. Tapi Rafathar kemarin ranking berapa sih? Sekarang dia sekarang udah gak ada rankingan. Oh gitu, nilainya dia bagus. Bagus. Berapa coba? Yang mau. Penting tuh maksudnya kalau sekarang tuh yang penting ada standarnya, yang penting dia bisa ini, bisa ini, bisa itu udah lewat. Ya udah, Rafathar udah besar jadi artis kayak papa. Mau main sinetron kayak gini. Dulu ada sinetron aku namanya Di Sini Ada Setan. Itu zamannya dulu aku syuting, itu kan pertama kali syuting, itu kan pas SMA. Aku tuh bisa pergi itu cuman satu minggu, gak boleh jalan-jalan. Maksudnya gak boleh pergi sama teman-teman ketemu tuh kalau gak satu minggu. Tapi kalau jadi kalau misalnya satu minggu tuh ada callingan syuting, aku pasti nangis. Karena aku gak bisa main sama teman-teman. Gitu dulu. Jadi setiap tuh nangis aja kalau udah gitu, pasti bete gitu. Karena tuh teman-teman aku yang main, maksudnya kan teman zaman SMA tuh kan kalau weekend tuh kan pada ngumpul gitu, pada main gitu, pada kemana ke mall bareng. Nah aku tuh nggak bisa pada waktu itu karena harus syuting. Tapi teman kamu pada belum dapat uang, kamu udah dapat uang. Ya, kamu sering terakhir kan? Sering. Kamu nyuang terakhir pacar kamu belum? Iya, aku udah pernah dapat uang dari saya. Ya, tapi enggak sih zaman dulu mah kita mah PT-PT ya. Zaman dulu mah kan pacar. Kalau punya pacar PT-PT? Parah banget aku mah. Enggak kalau sama teman-teman. Kita ada kalau sama teman-teman. Enggak sering bahas pacar yang dulu kamu PT-PT. Dibayarin lah. Nah, sekarang enggak kira aku ngomong gini tapi enggak beda. Bukan tuh pacarnya siapa, karena dulu aku tuh sempat pacaran lama sama orang yang mama tuh enggak boleh. Ngumpet-ngumpet. Jadi enggak pernah pergi. Si C. Nanti aku kan Si C. Nah, tuh gak suka dulu aku kelas 1 SMA, di kelas 3 SMA. Kelas kamu gak? So what? No problem. Gak boleh, jangan dia udah punya pacar. Yang bersuk? Ya kan siapa mau gak? Canda. Ya aduh. Oke guys, kalau pengen tahu rahasia aja lagi tentang lagi terselam kita, nonton dulu ya Cinta 100 Hari episode 2. Jangan lupa, siap ada hadiah Rp500.000. Ini episode ketiga ya. Sorry, nonton Cinta 100 Hari episode ketiga. Ada hadiahnya, ingat Rp500.000. Di setiap episodenya kita akan pilih 5 orang yang komennya paling terbaik. Ini ada tulisannya pokoknya di sini ya. Cinta 100 Hari episode 3. Kesabaran gue udah abis. Dasar pembantu gila! Rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, tau gak? Sekarang lo angkat senjata lo, terus lo nyerah dulu, cepetan! Tessa Rosita. Papa kecewa sama kamu. Kamu telah mengecewakan Papa. Papa tidak suka anak Papa menindas kaum duafa. Aduh Pak, enggak, dia yang... Tessa Rosita. Tampaknya kamu juga harus belajar soal disiplin. Kamu juga akan Papa masukkan ke dalam sekolah militer. Mantap.
papa. Jangan! Ada di sini. Sebetulnya saya tidak mau meninggalkan batalion. Tapi saya tidak mau adik saya tiri tahu menjadi manusia sesat. Jadi saya memilih meninggalkan sekolah militer supaya saya bisa mendidik Tessa, Pak. Kamu mau melakukan itu demi keluarga? Jangan, Pak. Papa, jangan, Pak. Itu cuma jebakan doang, Pak. Kagak. Tessa Rosita. Mulai sekarang, kamu di bawah pengawasan Erik. Dan uang jajanmu juga akan Papa serahkan kepada Erik. Biar dia yang mengaturnya. Lu pikir lu udah menang, ha? Lu lihat nanti pembalasan gue. Gue bakalan balas lu semua. Orang gila ya, pakai marah lagi. Sudah cukup. Erik, kamu pintar sekali mencari pembantu. Masakannya enak. Keasinan. Tessa! 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 Orang gila kebiasaannya. Kamu sudah makan? Duduk di sana, makan sama-sama. Ayo. Wah, kebetulan Om lagi lapar banget. Aduh. Mari Om. Sorry, Pak. Stella, bereskan meja makan. Ya. Jangan lupa, biar lu gua kontrak, tapi lu bukan budak, lu harus punya harga diri. Masa lu mau makan makanan sisa sih? Lu itu manusia, bukan binatang. Menjaga perasaan orang lain itu boleh, tapi jaga juga perasaan lu sendiri. Nih. Ayo ambil. Supaya lu gak pulang dengan perut kosong. Alasan lagi besok gak masuk gara-gara sakit, Mak. Oh, dan satu lagi. Thanks. Hah? Thanks.
lu hari ini udah bantuin gue biar gue gak masuk sekolah militer lagi. Heran, udah bolot kurang pendengaran juga. Yeay! Buat bikin papa kamu